sejarah telah membuktikan sepanjang 63 tahun kewujudannya, UMNO telah banyak menyumbang kepada pembangunan bangsa dan negara. UMNO telah menjadi parti peneraju kepada usaha mencapai kemerdekaan. Inilah kejayaan monumental yang dicapai apabila UMNO mendukung aspirasi massa dan mewakili denyutan nadi rakyat terbanyak. Ketika itu juga, menyedari usaha untuk mendapatkan kemerdekaan tidak boleh dijayakan oleh orang-orang Melayu sahaja. Satu formula perkongsian kuasa yang bitara di antara kaum telah diasaskan oleh pucuk pimpinan UMNO. UMNO juga membuat pengorbanan besar apabila di dalam pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 sanggup memberi kerusi majoriti Melayu untuk diwakili oleh parti-parti bukan Melayu. Pengorbanan mulia tersebut telah menjadi tradisi UMNO sehinggalah kini. Saudara dan saudari, pencapaian UMNO lebih 6 dekad penubuhannya bukanlah kejayaan yang kecil atau enteng. Ia tidak terhenti setakat memperolehi kemerdekaan, malah telah berjaya mengisi kemerdekaan dengan prestasi rekod yang sangat cemerlang. Oleh itu, ahli-ahli UMNO tidak harus apologetik dalam berhadapan dengan retorik dan tomahan parti-parti pembangkang. UMNO hadir di pesada politik tanah air bukan sekadar pemerhati di gerigi sejarah. Sebaliknya, UMNO telah terlibat secara proaktif dalam melakar, mencanai, mencorak serta membentuk perjalanan bangsa dan negara. Pada dekad pertama kemerdekaan, sebaik saja tamatnya darurat. Bukankah pucuk pimpinan UMNO yang telah melancarkan perang terhadap kemiskinan melalui pembukaan tanah-tanah rancangan Felda serta pembangunan kawasan luar bandar. Pada dekad kedua kemerdekaan pula, apabila ketidakpuasan hati rakyat dimanifestasikan melalui tragedi 13 Mei 1969, bukankah kepimpinan UMNO telah bingkas mengelapasi kelemahan yang timbul lalu menggubal dasar ekonomi baru. Hasilnya, pelaksanaan DEB telah berjaya mencipta kelas menengah Melayu pada skala besar dan menjadi asas kepada 3 dekad pertumbuhan seterusnya ekonomi Malaysia. Dalam dekad ketiga kemerdekaan pula, apabila berlaku kemelesetan ekonomi kesan jatuhnya harga komoditi, bukankah kepimpinan UMNO yang telah mencetuskan inisiatif industrialisasi dan memulakan program penyediaan prasarana secara besar-besaran? Selanjutnya, dalam dekad keempat kemerdekaan, bukankah kepimpinan UMNO yang telah menggariskan wawasan 2020 untuk menyediakan tapak bagi melonjakkan Malaysia memasuki era teknologi maklumat dan globalisasi? Semasa kegawatan kewangan tahun 1997 dan tahun 1998, apakah tidak UMNO juga yang menyelamatkan Malaysia dari terjerumus ke dalam perangkap krisis ekonomi Asia? Malah kita telah berjaya mencorakkan formula tersendiri sekaligus keluar dari kemelut kewangan, menolak telunjuk IMF. Ironisnya, hari ini cara kita telah menjadi ikutan negara-negara yang dulunya lantang mengkritik. Alhamdulillah, memang ternyata UMNO mampu mengubah kesengsaraan menjadi harapan. Telah terbukti juga UMNO adalah parti yang berupaya membina satu bangsa bermaruah dan dihormati di seantero dunia. Parti inilah yang telah berjasa mengangkat rakyat Malaysia daripada kekangan kemiskinan kepada kelas hidup menengah dalam satu generasi sahaja.
Hakikatnya, UMNO Parti Keramat ini telah sentiasa menjadi nahkoda zaman. Saudara dan saudari, waima apapun kehebatan dan pencapaian parti, ahli-ahli UMNO perlu berpijak di bumi nyata. Lanskap politik negara telah berubah sama sekali. Kita tidak boleh terus bernostalgia dengan kejayaan lampau tanpa mencipta kejayaan-kejayaan baru. Sebagai parti siasah yang ingin kekal relevan selari tuntutan zaman, kita tidak boleh hidup dengan hanya bertunjangkan jasa-jasa semalam. Merujuk sudut demografi, lebih 1/3 daripada jumlah rakyat Malaysia berada dalam kategori belia, yakni lingkungan umur antara 15 hingga 40. Lebih 70% pula berada di bawah usia 40 tahun yang lahir pasca tragedi 13 Mei. Secara keseluruhannya, 90% adalah generasi merdeka. Manakala anak-anak pasca tamatnya dasar ekonomi baru, iaitu mereka yang lahir pada tahun 1991 pula, akan layak sebagai pengundi menjelang tahun 2012. Secara langsung, perubahan yang disertai dengan kemajuan di bidang ICT, pengangkutan, ekonomi dan pendidikan telah melahirkan kelompok pengundi lebih bermaklumat, mendesak, lagi kritikal. Harus diingat bahawa generasi ini mungkin tidak dapat menjiwai perjuangan lalu kerana mereka tidak hadir dalam peristiwa-peristiwa tersebut dan sekadar mengetahui melalui buku-buku atau cerita-cerita sahaja. Kendatipun begitu, tidak bermakna kita ingin memperkecilkan kepentingan hasil perjuangan gulungan terdahulu. Akan tetapi, ia menuntut kita untuk kembali menjadi peneraju perubahan dalam memenuhi aspirasi orang-orang Melayu khususnya. Demi mencapai matlamat ini, kita mesti melakukan proses muhasabah, pembaharuan dan islah. Jelasnya, kondisi untuk maju ke hadapan memerlukan kita mengenal pasti apakah kelemahan dan kekuatan kita. Kelemahan perlu diperbaiki manakala kekuatan diperkukuhkan dan dimantapkan lagi. Jika kita tidak melakukan proses ini, UMNO akan dilihat sebagai sebuah parti yang berterusan berada dalam penafian. Usaha pembaharuan ini amat menuntut kita.